Selamat pagi. Sudah cuci muka belum kalian pagi ini? Ayo yang belum cuci muka. Mencuci wajah secara teratur memiliki banyak manfaat, dari mencegah bertumbuhnya jerawat pada kulit hingga menghilangkan penumpukan kotoran, penuaan dini pada kulit, dan yang kelima, kulit wajah menjadi kering. Keenam, kulit wajah menjadi berminyak. Yang ketujuh, pori-pori wajah membesar, kulit menjadi kusam. Yang kedelapan dan yang kesembilan, bakteri menempel di sarung bantal. Tuh, kebiasaan mencuci wajah secara teratur itu memberikan banyak manfaat loh. 9 alasan kalian wajib cuci muka. Yang pertama, kulit menjadi kotor. Yang kedua, kurangnya sebum pelapis kulit. Yang ketiga, penumpukan minyak dan timbul jerawat. Keempat, penuaan dini pada kulit. Dan yang kelima, kulit wajah menjadi kering. Keenam, kulit wajah menjadi berminyak. Yang ketujuh, pori-pori wajah membesar, kulit menjadi kusam. Yang kedelapan dan yang kesembilan, bakteri menempel di sarung bantal. Tuh, masih malas kalian cuci muka. Jangan dong kalau 9 alasan itu tidak mau terjadi pada kalian. Dan kalau kalian mau cuci muka, kalian bisa cobain facial wash dari Elza Germy Skincare. Kalau orang tak kenal maka tak sayang, dicoba dulu siapa tahu abis ini bisa sayang. Selamat pagi. Sudah cuci muka belum kalian pagi ini? Ayo yang belum cuci muka. Mencuci wajah secara teratur memiliki banyak manfaat, dari mencegah bertumbuhnya jerawat pada kulit hingga menghilangkan penumpukan kotoran, penuaan dini pada kulit. Dan yang kelima, kulit wajah menjadi kering. Keenam, kulit wajah menjadi berminyak. Yang ketujuh, pori-pori wajah membesar, kulit menjadi kusam. Yang kedelapan dan yang kesembilan, bakteri menempel di sarung bantal. Tuh, kebiasaan mencuci wajah secara teratur itu memberikan banyak manfaat loh. 9 alasan kalian wajib cuci muka. Yang pertama, kulit menjadi kotor. Yang kedua, kurangnya sebum pelapis kulit. Yang ketiga, penumpukan minyak dan timbul jerawat. Keempat, penuaan dini pada kulit. Dan yang kelima, kulit wajah menjadi kering. Keenam, kulit wajah menjadi berminyak. Yang ketujuh, pori-pori wajah membesar, kulit menjadi kusam. Yang kedelapan dan yang kesembilan, bakteri menempel di sarung bantal. Tuh, masih malas kalian cuci muka. Jangan dong kalau 9 alasan itu tidak mau terjadi pada kalian. Dan kalau kalian mau cuci muka, kalian bisa cobain facial wash dari Elza Germy Skincare. Kalau orang tak kenal maka tak sayang, dicoba dulu siapa tahu abis ini bisa sayang.